Minggu siang bertempat di KBRI Singapura, acara simposium internasional yang dihadiri 120 mahasiswa Indonesia dari 36 negara kembali digelar. Acara yang langsung dibuka oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan juga dihadiri oleh para tokoh serta pejabat negara Indonesia seperti Menteri Perhubungan Ignatius Jonan dan Budiono. Tema utama dari acara Simposium Internasional PPI 2015 ini adalah mempersiapkan Indonesia dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN 2015. Acara pun diisi dengan presentasi dari sejumlah pembicara dari pelaku industri. Tak ketinggalan kehadiran perwakilan NET untuk menjelaskan peran media di masyarakat ASEAN, terutama perkembangan citizen jurnalis yang terus meningkat peminatnya. Mewakili pemerintah Indonesia, sesi perbincangan mengenai ekonomi, pendidikan, dan pemerintahan Indonesia juga diisi oleh Wakil Presiden Yusuf Kalla. JK menyampaikan tahun 2015 ini pemerintah menyiapkan dana sebesar 20 triliun untuk pendidikan, termasuk beasiswa bagi mahasiswa S2 dan S3 yang akan berkuliah di luar negeri. Pendidikan menjadi faktor nomor satu bagi generasi muda menghadapi perkembangan, terutama di ASEAN. Melalui kerjasama antar pemerintah dan masyarakat, maka membentuk generasi muda yang siap menghadapi perkembangan dunia akan dapat terwujud. Dan masih